4 pekerja tewas tertimbun longsor. 4 orang pekerja di kandang ayam daging diduga tertimbun tanah longsor di Bumirejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Ifong Bertianto, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Blitar membenarkan adanya informasi kejadian tanah longsor yang menimpa kandang ayam daging di kawasan Bumirejo, Kesamben pada Minggu 30 Juni 2024 sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat. Informasi awal yang diterima BPBD Kabupaten Blitar, ada 4 orang yang merupakan pekerja di kandang ayam yang tertimbun longsor. Namun untuk kebenarannya detail data, Ifong belum bisa memastikan karena sedang dalam perjalanan ke lokasi. Saat ini petugas BPBD Kabupaten Blitar masih menuju ke lokasi longsor untuk melaksanakan proses evakuasi asesmen. Ifong juga belum bisa menyebut penyebab kejadian tanah longsor ini, namun diakuinya lokasi kandang memang di wilayah tebing sehingga memang rawan longsor. Informasi yang diterima juga tidak ada hujan, namun tiba-tiba terjadi longsor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.